AIM-104 Patriot adalah sistem pertahanan udara jarak menengah yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Patriot pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 dan telah mengalami berbagai pengembangan dan pembaruan sejak saat itu. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah dari ancaman udara seperti pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Patriot menggunakan kombinasi radar, peluncur, dan rudal untuk melacak, mengidentifikasi, dan menghancurkan target udara. Sistem ini terdiri dari elemen-elemen seperti radar penangkap awal atau ESA, radar penyaringan saringan bawah, radar penyaringan tinggi, peluncur M991, dan rudal interceptor MIM-104. Sistem ini juga dilengkapi dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang canggih untuk melacak target dan mengarahkan rudal interceptor ke target yang terdeteksi. Rudal interceptor MIM-104 Patriot memiliki kemampuan jangkauan yang signifikan dan dapat melacak dan menginterset target udara pada jarak hingga puluhan kilometer. Rudal ini dilengkapi dengan sistem kendali kemampuan tembak ulang, yang memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap lintasan rudal jika diperlukan. Rudal Patriot juga dilengkapi dengan hulu ledak yang dapat diarahkan secara presisi untuk menghancurkan target. Sistem Patriot telah digunakan oleh Amerika Serikat dan juga telah diekspor ke beberapa negara di seluruh dunia sebagai sistem pertahanan udara yang kuat. Sistem ini telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk Perang Teluk, dan terbukti efektif dalam melindungi wilayah dari ancaman udara yang beragam. Kesimpulannya, MIM-104 Patriot adalah sistem pertahanan udara jarak menengah yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Dengan kombinasi radar, peluncur, dan rudal interceptor, sistem ini mampu melacak, mengidentifikasi, dan menghancurkan target udara seperti pesawat dan rudal. Patriot telah terbukti sebagai sistem pertahanan udara yang efektif dan terus mengalami pembaruan untuk menghadapi ancaman udara yang semakin kompleks. Pansir S1 atau SA-22 Greyhound adalah sistem pertahanan udara jarak dekat yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini memiliki kemampuan untuk melindungi wilayah dan target penting dari ancaman udara seperti pesawat tempur, pesawat nirawak, rudal jelajah, dan rudal balistik tak berawak. Pansir S1 menggunakan kombinasi senjata antara meriam otomatis kaliber 30 mm dan rudal permukaan ke udara yang dipandu secara radar. Sistem ini dilengkapi dengan radar pencarian dan pelacakan yang canggih, serta sistem kontrol tembakan yang terintegrasi. Rudal yang digunakan oleh Pansir S1 adalah rudal dua mode, yaitu rudal dengan kendali radar saat meluncur dan kendali inframerah saat mendekati target. Keunggulan utama dari Pansir S1 adalah kemampuan anti serangan yang multifungsi, daya tembak yang tinggi, dan kemampuan melacak dan menghancurkan target dalam waktu singkat. Sistem ini juga dilengkapi dengan kemampuan melawan serangan rudal jelajah dan pesawat nirawak, serta dapat beroperasi baik pada siang maupun malam hari dan dalam kondisi cuaca yang buruk. Pansir S1 telah digunakan oleh Rusia dan juga diekspor ke beberapa negara di seluruh dunia. Sistem ini terbukti efektif dalam berbagai konflik dan operasi militer. Selain itu, beberapa varian Pansir S1 juga telah dikembangkan, termasuk Pansir SM yang memiliki kemampuan yang lebih canggih dan ditingkatkan. Kesimpulannya, Pansir S1 adalah sistem pertahanan udara jarak dekat yang kuat dan efektif. Dengan kombinasi senjata meriam otomatis dan rudal permukaan ke udara yang dipandu secara radar, sistem ini mampu melindungi wilayah dan target penting dari ancaman udara yang beragam. Pansir S1 telah terbukti sebagai aset pertahanan udara yang andal dan serbaguna.